Ya Allah, di sini banyak banget ramu, Nek. Banyak banget tuh harganya segini. Sekarang mau cari asem di kota, di kota di toko Asia. Ada durian juga. Tuh, durian. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun bersama orang-orang tercinta. Halo saudara-saudara di Indonesia. Hai family in Norway. Di kesempatan kali ini, aku mau membuat rujak apel. Ini apel dari manen sendiri waktu hari lalu. Jadi hari ini aku membuat apel. Apelnya itu masih banyak. Jadi hari ini kita ngerujak bareng-bareng. Yuk ikutin, stay tune. Hari ini cuacanya panas, enaknya ngerujak. Ngerujak apel. Ini apel manen yang waktu hari lalu. Ini namanya summer red apple. Jadi hari ini kita ngerujak summer red apple. Tuh, cantik-cantik ya apelnya. Dan cabai setannya dari sini. Di sini, ini cabai pedes banget. Jadi aku pakai 3 cabai saja. Pedes banget ini cabainya. Aku ngerujaknya itu sederhana, bumbunya cuma bawang putih, cabai, dan ini asam, tadi beli dari toko Asia, dan gula plum gula, soalnya di kota aku nggak ada gula merah dari kelapa, nggak ada, adanya plum gula, jadi bumbunya sederhana banget. Yuk kita sekarang ngulek-ngulek. Ini bungkus asamnya itu kayak seperti oleh-oleh. Kue oleh-oleh bungkusnya bagus banget. Ini asemnya, kering banget. Asemnya bagus banget. Ini pertama kali aku beli asem demi ngerujak apel. Wih, woi, cantik banget tuh. Wih. Diambilnya sudah selesai. Sekarang kita ngerujak. Ini sambalnya sudah selesai. Sekarang kita ngerujak bareng-bareng. Yuk teman-teman, kita makan rujak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi cabenya aku pakai 3. Soalnya enak banget itu cabai setan, pedes banget. Dan aku nggak pakai terasi, nggak punya terasi. Enak banget. Sambalnya seperti ini. Jadi asam, gula, bawang putih, sudah. Di kotaku itu nggak ada gula. Yang aku maksud itu gula merah. Dan juga nggak ada terasi. Oh, enak banget. Ini bubble tea.
Rasa green tea yang hitam-hitam ini. Ini pertama kali di tahun ini di kotaku ada bubble tea. Rasanya susu sama gula merah apa gula apa ya ini ya, yang bulat-bulat ini rasa green tea. Ini pedesnya nggak begitu pedes banget karena aku pakai cuma 3. Aku sudah nggak kuat makan pedes banget itu, nggak kuat. Perutnya sakit kalau makan banyak pedesnya. Sudah lama banget nggak ngerujak. Banyak banget esnya. Segar. Minggu ini anakku itu nggak di rumah, sekolah apa ya, seperti kemah gitu seminggu sama sekolah-sekolah yang lain di laut, di pinggir laut gitu, tapi nginapnya itu nggak di tenda, nginapnya di sekolahan. Jadi belajar ke alam gitu, ke laut, naik perahu. Sekarang sudah memasuki bulan September, itu berarti sudah mulai musim gugur. Daun-daun itu sudah mulai menguning sedikit demi sedikit. Dan cuacanya itu sudah enggak berteman. Dingin. Sudah banyak dinginnya daripada hangatnya. Dan suamiku masih kerja. Musim panas sudah habis, teman-teman. Cepet banget bulannya. Ada apa nih? Asem. Aku sudah 2 minggu. Nggak bisa pakai seperti ini kalau keluar. Harus pakai jaket. Tinggal segini lagi. Sebentar lagi habis. Enak banget. Ya Allah. Enak banget. Pedas. Ini satu gelasnya itu 69 kroner, kalau di rupiah ini tuh 100 ribu, sekitar segitu. Seperti aku bilang tadi, tahun lalu itu belum ada, bukanya tahun ini di toko sushi. Tapi yang jual sushi itu bukan orang Korea, orang Thailand. Jadi yang jual ini cuma satu toko, toko warung makan. Itu saja. Datang gitu nggak langsung jadi, harus nunggu 10 menit, 15 menit dibikinin. Soalnya di sini nggak begitu banyak pembeli, jadi nggak langsung jadi gitu, nggak. Biji asamnya saja, enak banget ya Allah. Kenyang. Ini buah apel manen sendiri, lebih segar dan lebih murah dari toko.
Ya Allah, sudah habis teman-teman sambalnya. Pedas, sampai dikoret-koret. Sudah habis teman-teman. Kenyang banget, tapi ini aku gak bisa habis, banyak. Itu tadi hari ini, kita ngerujak online bersama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton video-video aku. Semoga terhibur, terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga di-share, terima kasih. Have nice day buat semua. Kita berjumpa kembali di next video. Ini enak banget ini. Terasa di Indonesia.